Oke, jadi kita kedatangan paket lagi nih dari Faisal MX Shop, toko spare part motocross and supermoto. Jadi tokonya ini di Bandung, di daerah Lembang. Jadi sebelumnya mau ngasih tahu buat kalian yang nyari kayak misalnya link pembelian, terus informasi-informasi kayak kamera pakai apa atau helm merek apa kayak gitu ya. Pokoknya langsung aja ceknya di deskripsi video. Soalnya udah ditaruh semua di situ. Jadi kalau mau kayak nyari link pembelian kayak gitu langsung aja ceknya di deskripsi video. Nanti sama saya ditaruh semua di situ. Oke, lanjut lagi. Jadi ini ada paket nih isinya spare part. Kalau yang ini nih spakbor. Kalau ini tuh spakbor standar buat WR. Ini tuh yang agak panjang dari standarnya, tapi panjangnya beda-beda sedikit segini lah, kalau nggak salah. Segini bedanya mah tipis. Kita lihat dalamnya. Isinya apa? Oh, ada hand grip warna biru hitam, hand grip merek Pro Taper. Terus mana? Oh, ada engine guard. Ini mah engine guardnya sepaket ya, sama yang blok. Ini apa ya? Oh, shifter pijak apa pemindah persneling, shifter pemindah persneling. Oke, jadi buat kalian yang mau pesan spare part WR, khususnya ini kayak stop lamp, kayak spakbor kayak gini, langsung aja cek Instagramnya Faisal MX Shop. Nanti saya taruh link Instagramnya di deskripsi, sama mungkin kalau ada ya paling link Shopee sama Tokopedia di shop di deskripsi. Jadi buat yang mau beli langsung aja cek deskripsi video. Kita lanjut ke video pemasangannya. Yoi, kita mau pasang sekarang. Cuma ini masang sendiri soalnya masnya lagi sibuk. Ini dia yang dipasang. Spakbor belakang, terus stop lamp sama engine guard. Set. Cuma kalau engine guard nih makainya yang di bawah aja sih. Yang ini. Nih. Buat itu. Soalnya kan yang biru udah kotor sekali kan. Jadi pakai yang warna hitam biar enggak cepat kotor gitu. Kalau yang engine apa? Cover blocknya mah pakai yang itu aja dulu. Soalnya masih bagus kan. Yang ini disimpan. Jadi ini aja dulu yang kita pasang. Spakbor, stop lamp, engine guard sama ini hand grip sama ini nih pedal apa persneling. Jadi kita pasang ini dulu, spakbor sama stop lamp. Kita bongkar belakangnya, bongkar ini, terus ini sama ini. Jadi buat yang nanyain buat nurunin spakbor belakangnya itu pakai apa, jadi pakai ini. Kelihatan gak sih? Ntar pakai plat, diganjal plat kayak gini sih. Tuh. Ntar kalau udah dibongkar baru kita lihat apa, baru liatin platnya. Kita bongkar dulu. Sama ini stop lamp nih pakai yang model KTM. Cari aja yang model KTM. Cuma ini cuma diambil lampunya aja. Spakbornya dilepas. Ini kita bongkar aja. Kemarin habis knalpot. Sekarang itu. Ini udah kebongkar. Jadi ini nih yang mau bikin apa, yang mau nurunin spakbornya biar enggak kelihatan nungging tuh ya pakai ini. Pakai plat ini nih. Nih. Jadi apa yang gaet pengait bawahnya itu di spakbor dikaitin di sini. Tapi ujungnya ini harus ada raga lengkung ke bawah. Biar dia apa? Narik spakbornya ke bawah kan, narik ujung spakbornya. Kalau model platnya tuh kayak gini. Nih, bentuknya. Tuh.
pakai plat-plat biasa juga bisa sih. Ntar kita lepas platnya. Ini kita ukur dulu spakbornya. Jadi segini bedanya. Udah terlalu kelihatan. Lecet. Aduh, lecet. Belum juga dipakai, sayang. Jadi segini sih bedanya sama spakbor standar panjangnya. Tuh. Beda dikit aja di ujungnya. Tuh. Kalau bahan mah ya namanya juga spakbor aftermarket. Cuma harga 90 ribuan ya, tipis sih. Kalau ini agak tebal bahannya. Kerasa sih kalau dipegang. Kalau yang ori lebih tebal. Jadi gini. Kita lepas platnya dulu coba. Nah, ini udah kepasang. Cakep sih, kelihatan panjang gitu. Udah gelap. Nah, ini. Kelihatannya kayak panjang. Nah. Panjang. Jadi kan knalpotnya panjang. Spakbornya panjang kayak gini jadinya cocok. Tuh. Ini platnya. Ini plat buat apa? Ngakalin kalau supaya spakbor belakangnya itu yang standar sana itu enggak kelihatan nungging. Jadi dipasang plat ini nih. Jadi posisinya gini, dipasang di bawah sini. Nah, terus ujungnya dibengkokin, ujung ini nih. Ini nih, ujung ininya dibengkokin biar dia narik si ujungnya ini yang apa? Pengaitnya ini nih. Nah, dimasukin di pengaitnya sini biar dia narik ujungnya agak ke bawah, jadinya kelihatan kayak apa rata gitu, nggak nungging. Terus ini stop lem lamanya dilepas. Jadi kalau pakai spakbor ini, stop lem yang ini nggak bisa pasang plat ini, soalnya ya mentok kalau mau dipasang di sini. Kecuali kalau nggak pakai stop lem baru pakai plat ini. Cuma ya tergantung sih, terserah kalian, tergantung selera. Kalau mau yang simple ya nggak usah pakai stop lamp, terus pakai plat ini biar simple. Tapi ya resikonya itu kalau hujan siap-siap aja baju belakang kotor. Karena kalau mau dibilang hujan kotor nggak kalau nggak pakai stop lamp, kalau nggak pakai spakbor kayak gitu, terus cuma pakai ini aja. Ya kalau mau dibilang kotor, kotor sih, kotor parah malahan. Soalnya ini panjang spakbor ini kan pendek yang orinya. Kecuali kalau agak panjang, nah baru mungkin baju belakang nggak terlalu kotor kalau hujan. Soalnya ini kan pendek. Terus kalau mau lebih simple, ya pakai ini aja, nggak usah pakai stop lamp. Kalau mau lebih simple. Terus tapi kalau mau kelihatan rapih, ya pakai stop lamp ini. Stop lamp 3-in-1. Ini baru pasang ininya. Kalau untuk kabel-kabelnya kayaknya warnanya sama sih kayaknya. Nanti kita cek, kayaknya mah warnanya sama. Kita cek, kita pasang ini. Ini udah dikancing, udah dibaut, tinggal pasang spakbor, nyobain spakbornya. Kita cobain dulu spakbornya. Nah, ini udah kabel-kabelnya udah kepasang. Tinggal colok-colok aja sih. Pokoknya kalau warna kuning dua ini, yang warna dua, yang kuning dua ini nih. Kuning 2 itu lampu sen kiri kanan. Terus kalau merah lampu rem ya? Oh, coba aja. Biasanya kan warna putih sama biru. Putih. Kok biru biru warna lampu rem ya? Nah, switch-nya lepas, switch lampu remnya. Dicoba aja tuh. Enggak bisa. Mati kan. Oh, switch-nya mati. Biru kayaknya ya? Iya. Lampu rem biru. Ini masa ini. Masa yang hitam. Ini ya masa. Ini lampu stop ya? Bukan. Oh, rating. Rating ya. Nah, ini. Iya. Ini lampu biasa. Lampu biasa. Sama ini lampu biru lampu rem. Coba aja di itu kan. Udah, kalau lampu sen udah. Lampu biasa udah nyala. Tinggal lampu rem aja yang belum. Iya, itu. Switch-nya lama mati soalnya. Jadi iya. Jadi biru lampu rem, merah tadi apa? Lampu apa sih namanya sih kalau dibilang lampu kota gitu. Terus ini yang kuning dua ini
lampu sein kiri kanan. Tinggal colok-colok aja sih. Ini untuk lampu sein udah nyala. Lampu itunya juga udah nyala, lampu biasanya. Cuma lampu remnya yang enggak bisa nyoba soalnya switch lampu remnya apa? Lepas switch lampu rem belakangnya. Kemarin mau ganti tapi belum ada yang dapat, belum dapat ini. Nah, jadi ini kalau pakai spakbor standarnya. Pakai stop lamp ini. Stop lamp apa yang tadi 3-in-1, tapi kalau pakai spakbor standar. Kan itu yang spakbor panjangnya. Nih. Kayak gini. Bedanya sih dia lebih panjang. Kalau pakai spakbor yang itu tuh yang panjang, nanti dia ada lebih sampai sini. Nah, kalau pakai yang standar, dia ngepas-ngepas di sini tuh. Jadi ya terserah sih mau pakai spakbor standar bisa, mau pakai spakbor yang agak panjang itu. Yang ini nih. Ini juga bisa, cuma ada lebihnya gini kayak pakai topi gitu. Tuh. Ntar kita pasang spakbor ini. Tadi penasaran sih pengen nyobain bisa pakai spakbor standar enggak? Ternyata bisa, tuh. Ini tinggal dipasang spakbornya, pasang jok udah. Jadi. Nah, jadi hasilnya gini kalau pakai stop lamp sama yang spakbor panjang itu. Dia ada lebihnya kayak pakai topi gitulah pokoknya. Tuh. Coba kita nyalain lampu ininya dulu. Tuh sein kanan. Oh, kayaknya lampu ininya nyala kalau mesin apa nyala. Ntar kita nyalain. Ah, lampu itunya lepas. Lampu yang apa yang kotanya. Ntar lah dipasang lagi. Pokoknya tadi udah nyala lampunya. Lampu yang tengah udah nyala. Lampu sein udah nyala. Tuh, sein kiri. Tuh sein kiri, terus sein kanan. Tadi mah nyala lampu tengahnya, cuma kayaknya lepas tadi pas masang spakbor, kelepas apa soketnya. Jadi kayak gini kalau pakai spakbor yang panjang. Ya, tergantung selera sih. Mau yang gimana? Ya kalau mau kelihatan simple mah enggak usah pakai stop lamp. Pakai plat ini nih. Nih. Cuma resikonya yaitu baju belakang kotor kalau hujan. Jangankan hujan, kena genangan air dikit aja itu langsung kotor. Naiknya tuh bukan ke baju lagi sampai ke helm. Kalau enggak pakai stop lamp. Nah, kalau pakai stop lamp ya masih nyiprat ke baju, cuma enggak separah kalau enggak pakai stop lamp. Paling dikit nyipratnya kalau apa? Gak pakai stop lamp tuh banyak nyipratnya sampai ke helm naik. Jadi ya terserah sih mau pakai yang mana. Kalau pakai stop lamp mah kelihatannya lebih rapi tuh. Lebih rapi kalau pakai stop lamp mah. Kalau nggak pakai stop lamp mah ya kelihatan acak-acakan gitu. Kan rangka bawahnya kelihatan. Jadi kalau pakai stop lamp ya rapi, lebih rapi aja sih. Kalau yang suka rapi ya pakai stop lamp. Kalau yang suka simple mah nggak usah pakai stop lamp. Jadi ini ya udah ya lunas. Ini plat buat nurunin spakbor belakangnya biar nggak kelihatan nungging tuh. Jadi ujungnya dibengkokin, dikebawahin biar narik si spakbornya. Jadi buat kalian yang pengen beli stop lamp, spakbor, sama ini nih engine guard. Pokoknya spare part trail atau supermoto yang lagi nyari spare part trail atau supermoto bisa langsung aja ke Instagramnya. Faisal MX Shop. Atau nanti link Instagram sama link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Pokoknya rajin-rajin cek deskripsi video aja biar enggak usah nanya lagi belinya di mana gitu. Kan udah ditaruh link pembeliannya di deskripsi. Semuanya pokoknya semua informasi udah ditaruh di deskripsi video. Oke. Apa nyobain yang standar? Ah, capir lepas-lepasnya mah. Oke, ini sekarang tinggal cuma ini belum didekal sih. Masih polos. Nanti paling sekalian ganti dekal. Soalnya ini kan si Anya mau ganti dekal juga, ganti dekal baru. Jadi ini nanti baru dekalnya belakang nyusul. Spakbornya aja dulu, dekalnya mau belakangan. Oke, sekarang tinggal pasang engine guard. Kita pasang engine guard dulu.
Ah, jadi ini udah dilepas engine guardnya. Ini yang model baru. Kalau yang model baru ini dia udah ada lubang olinya sih. Tuh. Ini lubang olinya. Terus motifnya ya karbon tapi nggak full karbon gitu. Nggak motif full karbon, cuma dikit aja. Nah, ini yang lama. Yang lama nggak ada lubang olinya. Nggak kayak yang itu tuh. Jadi kalau mau ganti oli, pakai yang ini harus dilepas dulu engine guardnya. Kalau pakai yang ini tinggal dari sini. Kan udah ada lubang olinya. Nah, ini engine guard bawahnya. Kalau model sih kayaknya lebih cakep yang ini sih, yang baru. Tuh, ada kayak motif ini apa di sampingnya sama sayap-sayapnya gitulah pokoknya. Sama atasnya nih. Kalau yang ini kan yang lama, dia polos gini. Jadi ini yang engine guard bawah. Ini yang cover blocknya. Ini cover block kiri. Pasangnya gini sih. Tuh. Cuma yang ini nggak dipakai, soalnya masih bagus juga yang itu yang lama. Jadi untuk yang cover block nggak dipakai kiri kanan. Cuma ini sepaket sama engine guard bawahnya. Cuma 100 berapa gitu, sepaket. Jadi udah dapat engine guard bawah sama cover block kiri kanan. Motifnya karbon, kalau yang barunya ini. Tuh. Udah sepaket sama engine guard bawah, terus dapat bautnya juga sih, baut-bautnya. Tuh. Ada ringnya pokoknya. Jadi kita pasang yang ini aja dulu sama ini. Pedal persneling. Oke, langsung aja pasang soalnya karena masangnya sendiri jadi enggak ada yang megangin kamera. Oke. Jadi ini udah kepasang pedal persnelingnya. Nih. Kelihatan enggak sih gelap ya, agak gelap. Ini pedal persnelingnya harus bongkar ini, tutup gear sama bongkar ini cover mau cover apa? Cover block. Ini yang lama. Terus engine guard bawah juga udah kepasang. Tuh tinggal hand grip. Nih, biru. Cuma hand grip mah belakangan aja, soalnya udah mau hujan. Nih. Cakep sih modelnya yang baru nih. Ada sayapnya kayak gini panjang. Tuh. Udah PNP juga. Ada lubang olinya juga. Kan kalau yang lama kan nggak ada lubang olinya. Ya kalau menurut saya mah model mah lebih bagus yang ini yang baru. Yang sekarang nih yang warna hitam. Terus tips dari saya kalau beli engine guard, buat yang bagian bawah ini jangan pilih yang berwarna. Kalau bisa mah ambil yang warna hitam biar kalau kotor nggak kayak gini nih. Nggak kelihatan kayak gini. Oh, ini kan warna biru. Jadi kotornya tuh kelihatan. Mending ambil yang warna hitam aja, jadi kalau kotor nggak terlalu nampak lah, nggak terlalu nampak kotornya kalau warna hitam. Oke, jadi buat kalian yang mau order engine guard, pokoknya lain semuanya, spare part trail atau supermoto semua, yang mau apa, cakepin supermotonya atau trailnya, bisa langsung aja ke Instagramnya Faisal MX Shop. Nanti untuk link pembelian ini, link pembelian semuanya, link Shopee pokoknya semuanya lah, sama link Instagramnya nanti saya taruh di deskripsi, deskripsi video. Pokoknya rajin-rajin aja cek deskripsi video, soalnya informasinya semua di situ saya taruh, di bagian bawah video lah pokoknya deskripsi itu. Ya tinggal cek aja link pembelian semuanya, pokoknya judul lagu yang saya pakai atau apalah. Oke, ya ini buru-buru. Nah, ada mendung tuh. Udah hitam awannya. Buru-buru. Jadi sampai di sini aja videonya. Takutnya hujan, keburu hujan. Ini udah semua spakbor belakang, stop lamp. Tuh. Udah. Cakep juga sih. Kelihatan lebih rapi kalau pakai stop lampnya. Oke. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja pemasangan stop lampnya. Ini udah mau keburu hujan soalnya. Nanti next konten apa lagi, mungkin konten tes suara knalpotnya mungkin, atau konten ngebuburit. Pengen ngebuburit sih di daerah apa sih? Daerah Jalibar. Cuma ya nantilah ngebuburitnya. Lagi musim hujan juga. Oke. Sampai di sini aja videonya. See you next video.